Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, 'alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر Subhanallah amma yushrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erika Lina dari Quantum Generation Caringin. Di sini saya akan sedikit memberikan pesan dan kesannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita dapatkan setelah kita mengikuti Stadium General Ke-6 ini. Yang pertama yaitu soal Islam. Pasti kita di sini semuanya gak akan tahu Islam itu sedalam kayak gini. Terus juga tiga pilar Islam itu baru tahu di sini. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya ingin memberi sedikit saran, semoga Stadium General ini terus berlanjut dan semakin berkembang pesat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilar yang kedua adalah hadis. Ya, ini hadis juga termasuk yang diserang oleh orang-orang sesat yang anti Islam. Artinya apa? Hadis juga harus menjadi pedoman bagi umat Islam, ya. Maka di sini poin yang pertama, hadis Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini singkatannya. Bedanya apa? Al-Qur'an wahyu, hadis juga wahyu, teman-teman, ya. Ini sebagian dari teman yang hadir ini belum mengerti permasalahan ini, atau belum faham, atau belum kuat keyakinan tentang ini, bahwa hadis juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman bedanya apa? Kalau Al-Qur'an itu wahyu dari Allah, termasuk lafadznya, ya, kata-katanya, bunyinya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan Allah berfirman wa ma yantiqu 'anil hawa, itu langsung. Jadi kalimat wa ma yantiqu 'anil hawa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan hadis itu wahyu Allah, ya. Wahyu dari Allah, akan tetapi kata-katanya adalah susunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi esensinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan bimbingan wahyu. Kita lihat, ya, teman-teman bisa lihat di situ. Siapa kita? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Cinta Islam. Sahabat. Takbir. Allahu Akbar. Baik. Kita sedikit dulu untuk melatih kefokusan kita. Semuanya fokus. Jawab bareng-bareng serempak. Gak ada yang lamun. Oke, okay, serempak semuanya. Warna apa? Gak ada lagi. Gila bang, ada yang kita lagi, gak beda lagi kan? Ini gak beda lagi. Ini game-nya beda lagi, oke? Okay? Game-nya beda lagi.
Ibrahimnya beda. Jawab serupa. Warna apa? Proyektor warna apa? Screen warna apa? Putih. Ini warna apa? Warna apa? Warna apa? Sapi minum? Sapi minum? Fokus semua. Takbir. Nanti kita sekarang bilang semuanya di motor, fokus semua. Fokus semua. Kalau dulu kan kita ngomongin tentang apa coba? Tentang harimau. Itu harimau nggak beres-beres. Itu semua ada hari ini ditangkap juga. Ada harimau ditangkap juga. Jadi sekarang alhamdulillah fokus semua. Coba sekian semangat semua coba. Siapa kita? Siapa kita? Sahabat SI. Dirahmati Allah, mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita kan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah juang yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga. Sahabat Tasi, takbir. Siapa kita? Sahabat Tasi. Takbir. Dalam hidup kita dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah.